5 fakta forensik kematian Kurt Cobain. Yang pertama, tidak ditemukannya sidik jari di senjata yang digunakan Kurt. Saat ditemukan, senjata tersebut berada di atas dadanya dan tidak ditemukan sidik jari sedikit pun. Yang kedua, Cobain lumpuh karena heroin, tidak mungkin kuat untuk menarik pelatuk senjata. Kurt banyak sekali mengonsumsi obat-obatan. Ahli toksik mengatakan seharusnya Cobain lumpuh dan tidak akan ada kekuatan untuk menarik pelatuk senjata. Yang ketiga, ditemukannya merek rokok lain di TKP jenazah Kurt. Di TKP ditemukan rokok dengan merek American Spirit Menthol yang biasa dia konsumsi, dan ditemukannya rokok-rokok dengan merek yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan Kurt sempat merokok dengan orang lain sebelum dia tewas. Yang keempat, kartu kredit Cobain tercatat digunakan setelah tewas. Menurut laporan bank, tercatat 2 kali transaksi pada 6 April, sedangkan Kurt